kalau kita ni CR7 ke Neymar ke, kau datang free terkuih kawan terdapat, betul tak? Tapi sebab UMAI tak dapat lah. Cuba kalau yang datang nak beli handphone tu CR7 Cristiano Ronaldo 7, wah, berkumun orang. Dia tu dapat bateri handphone free lah. Ambil lah, this is free for you. Senyum kawan. Dapat selfie lagi. Orang lain pun tengok, oh si aku ni datang earphone, berebut penuh orang. Tak mana-mana manusia datang penuh dari earphone depan. Sebab CR7, kalau UMAI tak ada siapa nak beli bateri handphone pun tak dapat. Sedih. Jadi kau ada sahabat yang tahu di mana dekat-dekat sini atau apa yang paling dekat boleh beli bateri handphone dengan segera sebelum pukul 10 orang, beritahu tak eh? Boleh saya pergi cepat-cepat ni. Oh, ada kawan-kawan yang supplier bateri handphone kan? Samsung Prime J2 tak pun saya telefon kawan saya ada supply bateri. Saya tunggu je sini, saya telefon dia. Tanya, berapa kau? Oh, berapa? RM20 Ustaz? Okey. Ustaz, tak apa, tunggu nanti saya datang pergi dekat kawan. Boleh cepat tu je. Alhamdulillah, kalau ada begitu, bertuah lah kepada saya. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kalau manusia tahu kelebihan bersegera nak mengerjakan sembahyang jemaah, mereka akan cari kelebihan itu. Mereka akan bersegera sembahyang jemaah. Jadi manusia tahu lah. Macam saya sebut ya, berapa ramai yang ambil kesempatan dari solat berjemaah. Berapa ramai tuan? Kita sini mungkin alhamdulillah lain tempat. Cuba kita pergi ke masjid-masjid sorang-sorang di kampung tengok. Berapa kerat silap-silap Tok Imam Tok Bilal tu siap yang ada. Betul tuan, saya pernah mengajar satu masjid. Dulu-dulu lama lah, masa muda dulu. Saya pergi ke satu masjid yang jaraknya 30 km dari tempat saya. Jemaah agama hentak Ustaz Kalami, imam pergi masjid ni, ajar 2 kali sebulan. Mana? Petang pekan SP. Berapa jauh? 30 km. Oh, 30 km aku kena keluar way ni. Pukul 6.30 dah kena keluar. Pernah dalam hujan-hujan kereta berpusing. Awak tak pun berhenti sangat masa tu. Masuk lopak, pergi brek. Brek berpusing kereta. Si baik tak ada kereta depan lakar. Kalau ada, mungkin tak jumpa tuan-tuan. Mungkin saya dah berada di alam. Dia dari alam basah. Waktu tu, berpusing kereta. Bukan kereta wajar lah. Kereta lama saya lah, berpusing. Kita masuk lopak. Bila masuk lopak, jangan brek. Itu je cara dia. Siapa dia? Jangan brek. Kalau brek, memang dia akan pusing. Bila isi borak terpaksa menipu. Tulis berapa? 20 orang. Wahai yang datang, 5 orang je. Masjid tuan. Masjid. Bukan suka. Masjid. Datang pengerusi. Imam, Bilal, Siyah. Tak tahu siapa lagi ada seorang. Lepas tu saya. Yang tuan. Masjid kampung kan? Betapa koromiknya akhir zaman ni. Tak ramai manusia yang mengambil peluang daripada apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwan. Dan sekiranya mereka mengetahui kelebihan besarnya pahala sembahyang Isyak, al-atamati di mana al-Isyai. Al-atamati di mana al-Isyai? Sembahyang Isyak was-subhi dan sembahyang subuh. La atawhuma walau habwan. Mereka akan datang mendirikan kedua-duanya berjemaah walaupun merangkak-rangkak. Ada tak? Contohnya alhamdulillah. Contoh tak merangkaklah. Naik motor, naik kereta pun kan? Jalan. Nak gambarkan. Kalau manusia tahu kelebihan sembahyang subuh, sembahyang isyak, mereka akan datang walaupun terpaksa merangkak. Walaupun menempuh kegelapan malam. Malam subuh isyak ni gelap. Isyak dah gelap lah.
Jangan pandang zaman sekarang. Sekarang memanglah banyak lampu jalan semua. Zaman-zaman atuk nenek kita dulu mana ada lampu? Tak ada lampu. Pakai jamuk pun tu. Kan? Kayu. Kayu pun kayu lah. Kan? Ujung tu taruh apa tu? Sabut kelapa tu. Taruh sikit dengan minyak. Lama lumur dengan minyak. Bakar. Ha, keluar api. Jamuk kan tu. Zaman tu. Saya tak sempat zaman tu. Tapi tengok cerita-cerita perbawaran Melayu dulu. Memang itulah. Antaranya cerita Semerah. Semerah padi kan. Ha, dia nak bakar rumah orang tu. Bakar! Tengok dia pakai jamu kan. Ha, boleh tengok rupa tu. Ha, itulah rupa dia. Ha, zaman atuk kita tu. Dah ada dah lampu ni. Lampu torchlight. Panjang. Berapa apa ni. Bateri masuk. 6 biji bateri masuk. Punya panjang. Lampu torchlight panjang. Besar dia punya lampu tu. Oh, besarnya. Nak suluh. Zaman tu kan merzedah kegelapan malam tu. Nabi kata kalau manusia tahu kelebihan semayang jemaah subuh waktu-waktu gelap-gelap tu merzedah kegelapan mah, awal pagi tu nak pergi semayang subuh, waktu isyak dah gelap-gelap tu nak merzedah kegelapan malam nak pergi semayang isyak tu, maka manusia akan pergi juga mengerjakan semayang subuh dan isyak tu walaupun terpaksa merangkak. Ya, tak nampak mana, macam mana nak jalan ke depan merangkak lah, tak nampak gelap. Betul tak? Ha, kan? Itu yang Nabi SAW kata. Tiga benda, empat benda. Kelebihan azan, kelebihan solat pertama, kelebihan bersegera mengerjakan sembahyang jemaah, dan kelebihan sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Ha, tak salah. Mesti dia suruh kita, kita buat kempen solat berjemaah. Cuba buat tengok. Kempen solat berjemaah. Kita buat. Kan budak-budak kita bagi setu sikit lah, bagi lagi singgit, siapa main datang ada pakcik bagi singgit ya. Bukan kita nak pancing dengan duit, nak ajak budak-budak ni datang semain jemaah. Yang besar-besar jangan minta lebih pula. Budak-budak singgit, kami yang dah tua-tua ni takkan dah dapat berapa tuan ni. Tak betul lah. Kita yang dah dewasa ni dah faham, dah reti. Budak-budak tu tak reti lagi. Dia memang tu cara dia. Kita nak nak menarik budak-budak ke mas ke masjid, ke surau. Itu cara dia. Nak bagi singgit siapa, bagi singgit. Ada dalam Facebook saya baca, ada masjid yang bila budak-budak datang, dia bagi duit. Nak panci, nak tarik budak-budak datang ke ke masjid semayang jemaah. Beratur, ramai budak datang. Yang tak pernah-pernah datang pun datang. Pasal nak duit di minggu. Nah, di minggu tu 10 kitab kan. Adalah dia bagi duit. Masjid besar lah ni, masjid datuk-datuk dah seri kot. Tapi tak apa, kan masjid kampung kita boleh je. Kan singgit bukan banyak pun. Ya, singgit buat jajan kan. Budak-budak suka. Kalau sehari, budak-budak pergi dengan remote tu dapat RM5. Belanja kita, belanja kita pun settle. Ada duit. Abang, duit belanja tak ada bah. Duit kau mungkin sebanyak maaf, pakai duit tu. Save budget abah. Abang boleh simpan duit lebih. Jadi itu dia kelebihan-kelebihan tawaran-tawaran istimewa yang disebut Nabi SAW. Kurang direbut oleh, kurang pelanggannya direbut oleh manusia-manusia muslim pada akhir zaman ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini kupasan kupasan umum lah apa yang diterangkan oleh penyusun kitab ini. Belum kita huraikan, belum kita kupas lagi. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, iaitu pada 17 Mac 2020, InsyaAllah kita akan kupas pada buku surat 76 apakah keterangan yang ditulis oleh penyusun kitab ini tentang hadis yang dibaca, hadis yang 28 yang kita baca sebentar tadi, InsyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak kupasan kita tentang hadis yang 28 ini. InsyaAllah kita akan sambung keterangan, penerangan tentang keterangannya pada kuliah kita akan datang, iaitu pada 17 Mac 2020, InsyaAllah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat kongsikan pada malam ini dan manfaat untuk kita bersama.
boleh kita jadikan panduan lagi daripada itu kepada mati dan berkati Allah SWT. Ini betul semua lah anak-anak kita akan bagi dulu sampai akhirat. Kalau ada apa-apa yang disampaikan boleh ni terkasar bahasa kalau bicara terima kasih semua dari Allah SWT dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekaliannya. Allah Rasulullah wa barakatuh. Qul bariza wa farzi li walakum. Kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan suatu masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولنا محمد وعلى آله وسلم اللهم ارحم جبل هذا وما تقطع مريضة المعصومة اللهم إنا نجعل كافرين وكون أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمات وزلزع الرسل والكلاب يبقى حال جبال تقي يا الله يا الله يا الله Allah menuzul kitab wa menuzul sahab wa yazul azab isim wa usluna alihim bifadna binasib usulah raham wa rahim wa rabbana zidni wa mufir wa rafam wa ya mubarabana antina fi binaya sallam wa khilaw wa tiya sallam wa khina wa zubra wa alaika tawakalna wa ilaikumna wa kawasir wa rabbana taqabal minna du'ana usulah wa lamana wa lakana wa amalan kaidalati mubaraka min syari jamal akhir barat di kassar bin alim untuk milana ya maulana ya tawarih اسمعوا ادبنا فيها سلام واخذوا اعوان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم منا منكم تقبل كريم الى الهدايه والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.